Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-15 di bulan Januari 2021. Artinya sudah 15 hari tahun 2020 meninggalkan kita. Subhanallah, begitu cepat waktu terasa dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membaca ilmu yang menjelaskan tentang yang disebut dengan ilmu falak atau astronom, minimal ada dua hitungan waktu yang dikenal dalam kehidupan manusia, walaupun memang ada istilahnya waktu-waktu yang lain atau waktu atau tahun yang lain. Hitungan waktu tersebut ada yang disebut dengan tahun Masehi, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah tahun Miladiah, dan ada yang dikenal dengan tahun Hijriah, yaitu yang kita tahu dihitung dari awal tahun Hijriah adalah ketika hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Sebetulnya hitungan waktu ini sebetulnya sudah ada, bahkan sejak awalnya keberadaan dunia, matahari dan bulan, sebetulnya keberadaan kedua waktu ini sebetulnya sudah ada. Misalnya kalau kita baca Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 25, di situ Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda saleh, ketika itu mereka hidup di suatu kondisi yang mana kekuasaan dan dipegang ketika itu oleh raja yang sangat zalim. Akhirnya para pemuda ini menyingkir ke dalam satu goa. Yang sekarang kalau kita pergi ke negara yang namanya Yordania, yaitu di tengah-tengah kota Aman, yang alhamdulillah khatib sudah pernah pergi ke tempat ini, Ashabul Kahfi ini tempat mereka tinggal, guanya itu masih ada. Dan subhanallah, kita bisa diperkenankan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 100 ayat 25 tadi, berapa lama Ashabul Kahfi ini menetap di gua dengan cara ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 300 sinina, 300 tahun. Wazdadu tis'a, tambah 9 tahun. Subhanallah. Ulama-ulama ilmu falak mengatakan apa yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah di goa selama 300 tahun dan tambah 9 tahun. Ternyata orang-orang yang mengerti tentang ilmu falak, ilmu astronomi menyatakan, yang apalagi mengerti tentang ilmu matematika, bahwa Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam goa. Kalau dihitung waktu lama tidurnya di goa tersebut, dihitung menurut tahun Masehi, hitungannya adalah selama 300 tahun tidurnya. Dan kalau dihitung menurut hitungan tahun Hijriah, maka lama tidurnya tambah 9 tahun, yaitu menurut tahun Hijriah yaitu 309 tahun. Dari mana hitungannya? Karena yang namanya tahun Masehi itu acuannya adalah peredaran bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun 365 hari 5 jam 48 menit 45 detik. Kemudian peredaran bulan, yang namanya tahun Hijriah itu dihitung adalah lamanya beredarnya bulan mengelilingi bumi selama 1 tahun 354 hari 8 jam 48 menit 8 detik. Ini yang menjadi tahun Hijriah.
Dulu tahun Masehi ini dikenal dengan istilah tahun Syamsiah. Kalau tahun Hijriah dikenal dengan tahun Qomariyah. Jadi kalau dibulatkan, yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari yang menjadi acuan tahun Masehi, yaitu sekitar 365 hari per tahun dan 4 tahun sekali dibulatkan, yang disebut dengan tahun Kabisa 366 hari. Dan tahun Hijriah kalau dibulatkan, yaitu 354 hari selama satu tahun, 4 tahun sekali disebut tahun Kabisat, yaitu 355 hari. Subhanallah. Dari mana hitungan Al-Quran menyatakan Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah di dalam goa, kalau dihitung menurut tahun Masehi, yaitu 300 tahun lama tidurnya, kalau dihitung menurut tahun Hijriah, yaitu lama tidurnya 390 tahun, yaitu 300 tahun menurut tahun Hijriah, kalau dikalikan harinya per tahun 365 hari, itu 109.500 hari. Dan 109.500 hari ini menurut hitungan tahun Hijriah dan lamanya tidurnya, yaitu 300 tahun menurut hitungan tahun Masehi. Dan kalau dihitung menurut tahun Hijriah, 109.500 hari dibagi 354 hari, yaitu lamanya beredarnya bulan mengelilingi bumi sebagai acuan tahun Hijriah, 109.500 hari dibagi 354 hari menjadi 309,32 dan dibulatkan menjadi 309 hari. Inilah salah satu isyarat bahwasanya hitungan matematika itu di dalam Al-Qur'an sebetulnya 1400 tahun lalu yang sudah ada. Dan subhanallah, Allah menyatakan Ashabul Kahfi itu tidur. Kalau dihitung dengan tahun Masehi lamanya 300 tahun, kalau dihitung dengan tahun Hijriah lamanya adalah 309 tahun. Usikum wa nafsi wa iyyaya bittaqwallah. Khatib tidak akan berbicara ini adalah dengan pergantian tahun maupun tahun Hijriah maupun tahun Masehi yang dikenal dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Sebetulnya dengan berganti tahun itu sebetulnya kehidupan kita, hidup kita di dunia ini bukan makin lama, justru makin habis, dan kesempatan kita untuk beribadah adalah semakin sedikit. Kenapa? Karena ketika kita umur 120 hari dalam rahim ibu kita, berdasarkan hadis yang cukup panjang, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika, thumma yakunu mudghatan misla dzalika, fayursalu ilaihil malaku, fayanfukhu fi ruha, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi asyakiyun aw sa'irun, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannati hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhirahun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhirahun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Haditsun sahihun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ringkas kata, semua manusia di dunia ini kecuali Nabi Adam dan Hawa dan kecuali Nabi Isa alaihi salam, semua manusia di permukaan bumi ini dalam rahim ibunya itu 40 hari pertama berbentuk alaqah dan 40 hari berbentuk nutfah, yaitu mani, sperma dan ovum. 40 hari berikutnya berubah menjadi gumpalan darah, yaitu yang disebut dengan alaqah. 40 hari berikutnya ketika umur 120 hari berubah ketika itu menjadi mudghah. Dan tepat umur 120 hari Allah menyuruh malaikat untuk apa? Meniupkan nyawa. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat tadi untuk menentukan empat hal dan mencatat empat hal yang akan terjadi kepada yang namanya hamba Allah, manusia janin ini nanti kalau dia sudah lahir ke permukaan bumi. Di antaranya empat hal itu adalah ditentukan rezekinya, ditentukanlah umurnya, ajalnya, ditentukan bahkan karirnya, bahkan apakah dia akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu sudah ada ketentuan. Namun dalam ilmu tauhid ini disebut adalah takdir, yang mana takdirnya ini adalah takdir yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Salah satu yang ditetapkan oleh Allah ketika kita umur 120 hari adalah kapan kita akan mati, berapa usia kita di permukaan bumi ini, dan berapa umur kita menurut hitungan Hijriah atau tahun Masehi. Maka sebetulnya dengan berganti tahun semestinya kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa? Karena dengan berganti tahun ini bukan berarti usia kita makin panjang, bukan berarti umur kita makin bertambah. Boleh usia makin bertambah, tetapi umur kita makin berkurang. Kesempatan kita untuk beribadah di permukaan bumi ini adalah makin sedikit, dan kesempatan kita untuk melakukan amal soleh adalah semakin sedikit. Artinya kesempatan kita hidup di permukaan bumi ini dengan bergantinya hari, dengan bergantinya minggu, dengan bergantinya tahun adalah semakin sedikit. Maka mari usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini kita tahu, yaitu pandemi COVID-19 ini adalah sampai saat ini belum berakhir. Kita lihat banyak ulama-ulama, banyak tokoh-tokoh cerdik pandai, dan para pemimpin-pemimpin yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak mustahil 2021 ini juga bisa jadi adalah waktu di mana kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini? Apa tidak mustahil 2021 ini, bahkan mungkin boleh jadi bulan ini adalah akhir di mana kita menghadapi kehidupan di dunia ini, dan di mana Allah mengutus malaikatnya untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia ini? Mengapa Allah rahasiakan? Walaupun umur seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Karena Allah menginginkan kapanpun dan dimanapun kematian itu menjemput kita, kita sudah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Seandainya bulan ini atau mungkin tahun ini tahun terakhir Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, sudahkah harta kita, sudahkah ilmu kita, sudahkah jabatan yang dipercayakan oleh masyarakat, yang diamanahkan oleh Allah, sudahkah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan kita, sudahkah waktu yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul kita maksimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah, betul-betul kita maksimalkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, bermanfaat bukan hanya untuk keluarga kita, bahkan bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyelamatkan kita dari murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, dan bagi kita semua mudah-mudahan yang berlandaskan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah, mudah-mudahan mampu kita jadikan landasan hidup dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazza muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabiy qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah. Mungkin banyak di antara nikmat-nikmat yang Kau anugerahkan tersebut, ya Allah, kami tidak pandai mensyukurinya, ya Allah.
Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah keluarga kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Keturunan kami ya Allah. Bimbinglah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang benar. Untuk selalu berada di jalan yang kau ridhoi ya Allah. Agar tercipta dalam kehidupan kami ya Allah. Kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, sudah cukup lama ya Allah virus COVID-19 ini ya Allah melanda kehidupan umat manusia di dunia ini dan tak terkecuali dalam kehidupan kami ya Allah. Kami yakin ya Allah virus COVID-19 ini adalah makhluk-Mu ya Allah. Angkatlah virus COVID-19 ini ya Allah dari kehidupan umat manusia. Angkatlah virus COVID-19 ini dari kehidupan kami dan kehidupan berbangsa dan negara dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang terkena bencana ya Allah, gempa bumi ya Allah di Sulawesi Barat kemarin ya Allah, banjir yang terjadi Riau ya Allah, dan di mana tempat ya Allah, Gunung Merapi ya Allah. Jangan jadikan ini sebagai azab kepada kami dan bangsa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak dijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kapanpun dan dimanapun engkau mengutus malaikatmu untuk mengakhiri hidup kami di dunia ini ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu ya Allah. Matikan kami setelah taubat kami kau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi al-ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.